Ya oke, para sahabatku tercinta. Minta Mas Doi lagi ada di Poluan ya. Poluan nanti Poluan Bang Jepolan ngidul Bano belok ngiri lek kolor ya. Iki enek Cak Percil ya iki ya. Cak Percil kanggo bengi ning Poluan. Iki sone SNJ alias Sanaji ya. Iki boke beda dhewe sak mliter ya iki. Boke Sanaji iki beda dhewe sak mliter. Mestine ya ngerok. Iki jangan lupa ya Sanaji ketoke iki ya ning Sleimanan yo metu iki. Nah, Sleimanan iki ya ketoke sone akeh banget sing teko. Iki Sanaji nggo patang sap nggih Cak Percil nggo bengi ya. Guyon maton Cak Percil nggo bengi. Sanaji nggo patang sap lan rene 5. Lone sitok. Lan rene nek 4. Kiwa tangan 10 berarti ya. Kiwa tangan 55. Untuk lan rene lone-nya 1-1 kiwa tangan dan sapnya ada 4-4, 8 sap untuk SNJ ya ini ya. Ini untuk SNJ saya perkirakan soundnya pakai kok soundnya maksudnya power di studio du power ya. Lek speakernya urung roh marane urung tau roh dibongkar ya aku. Ya, coba kita dekatkan ke soundnya dan power yang dipakai ya. Nanti kita lihat ini persiapannya. Kita lihat power yang dipakai SNJ. Untuk powernya pakai Studio Du. Ini yang Studio Du atas ini untuk Landry. Ada RDW-nya juga ternyata. Oh, RDW. Ya seperti ini ya, boxnya mewah ini. Iya, boxnya bingung aku ki. Orang tahu orang jerone soalnya box yang kau yang ini ki. Tipenya apa ya orang paham aku. Coba kali aku tekan. Oke, kita lihat mixer yang dipakai. Nah, ini mixernya pakai Midas ya. Dari kejauhan saya sudah tahu ini pakai Midas. Tapi ditutup, masih ditutup ya. Ini bawa mixer pakai Midas. Aksesorisnya apa ini? Ultra Drift Pro untuk aksesorisnya. Ini ya. Ini tempatnya di Bang Jepolan ngidul karena ngetan. Wah, kayak bakal-bakal ruame berarti ya ning kono kuwi nggih ini. Ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya ya supaya saya tambah lagi semangat buat video. Bye bye. Jeleng.